Pemirsa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, selamat berjumpa pada program televisi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu topik pada modul mata kuliah Structure 3 PEBIS 4216, yaitu Adjective Clause. Pembahasan tentang Adjective Clause terbagi dua, tetapi untuk kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari bagian pertamanya saja. Pada bagian pertama ini, Anda akan diajak memahami beberapa hal sebagai berikut. 1. Perbedaan antara clause atau clausa dengan sentence atau kalimat. Yang kedua, apa yang dimaksud adjective clause? Dan yang ketiga, letak adjective clause dalam kalimat. Yang keempat, penggunaan relative pronoun termasuk di dalamnya who, whom, that, which, dan whose pada adjective clause. Dan yang terakhir, penutup berupa beberapa catatan penting tentang adjective clause. Nah, pemirsa, tujuan utama pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah Anda mempelajari adjective clause, Anda diharapkan dapat 1. Memiliki pemahaman tentang apa itu adjective clause, dan kedua, menggunakan relative pronoun yang tepat untuk suatu adjective clause. Baik pemirsa, sebelum kita membahas tentang apa itu adjective clause, ada baiknya kita sedikit mengulas terlebih dahulu perbedaan antara clause atau clausa dengan kalimat atau sentence. Pemahaman akan perbedaan kedua konsep ini sangat penting untuk dapat mempelajari topik utama kita, yaitu adjective clause. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. The book that I bought last week is an autobiography. Apakah semua kalimat ini klausa atau kalimat? Ya, tepat sekali. Semuanya ini, the book that I bought last week is an autobiography, adalah satu kalimat. Mengapa? Karena ada subjek dan predikatnya. Memiliki arti yang utuh dan lengkap, dan diakhiri dengan tanda titik tentunya. The book that I bought last week sebagai subjek, dan is an autobiography sebagai predikatnya. Terlihat subjeknya panjang, walaupun intinya tetap the book, yang kemudian diterangkan dengan that I bought last week. That I bought last week inilah yang merupakan klausa, yaitu dependent clause, karena dari segi arti tidak lengkap dan tidak dapat berdiri sendiri dari yang diterangkannya, yaitu the book. Pemirsa, sekarang mari kita mulai dengan membahas apa itu adjective clause. Adjective clause, juga disebut relative clause, adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adjective dalam satu kalimat. Dengan kata lain, adjective clause adalah klausa yang menerangkan noun atau pronoun dalam satu kalimat. Perhatikan contoh berikut. Pada kalimat pertama, that I bought last week adalah adjective clause yang menerangkan kata benda atau noun, the book. Sedangkan pada kalimat kedua, who I am looking for menjadi adjective clause yang menerangkan kata ganti orang, the man. Pemirsa, tadi kita telah melihat adjective clause yang menerangkan subjek, baik itu pronoun ataupun noun. Nah, selain subjek, objek suatu kalimat pun dapat memiliki adjective clause. Perhatikan contoh berikut. I thank the girl who helped me. Pada kalimat tersebut, objek the girl diterangkan dengan who helped me. Dengan kata lain, who helped me adalah adjective clause. Seperti kita lihat di contoh-contoh sebelumnya,
Adjective clause biasanya dimulai dengan relative pronoun seperti which, that, who, whom, dan whose. Yang menerangkan orang, binatang, atau benda. Penggunaan setiap relative pronoun harus tepat karena masing-masing memiliki aturan tersendiri. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dengan who. Who digunakan untuk menerangkan nouns dan pronouns yang berupa orang. Who tidak dapat menerangkan nouns dan pronouns berupa binatang atau benda. Perhatikan contoh kalimat berikut. The man who robbed you has been arrested. I don't know the man who has helped me. Pada contoh kalimat pertama, who robbed you adalah adjective clause yang dimulai dengan relative pronoun who. Di sini hanya who yang bisa digunakan karena hanya who yang menerangkan orang, subject, yang menjadi pelaku kata kerja, robbed. Begitupun pada contoh kalimat kedua di sini, hanya who yang bisa digunakan karena hanya who yang menerangkan orang, object, the man, yang menjadi pelaku kata kerja, has helped me. Relatif pronoun yang kedua adalah whom. Whom mirip dengan who. Dalam hal hanya dapat digunakan untuk menerangkan orang dan tidak untuk benda atau binatang. Tetapi penggunaan whom untuk adjective clause berbeda. Whom tidak menerangkan subjek atau objek sebagai pelaku kata kerja tetapi orang lain. Nah, pemirsa, perhatikan contoh berikut. The woman whom I met yesterday was my teacher in elementary school. Manakah adjective clause-nya? Ya, Anda benar. Whom I met yesterday adalah adjective clause yang menerangkan the woman. Pada contoh kalimat tersebut, whom lebih tepat dibanding who. Karena yang melakukan kata kerja, met, adalah I, bukan subjeknya, the woman. Selanjutnya, kita akan melihat penggunaan relative pronoun that. Nah, perhatikan contoh berikut. The man that I met yesterday is my friend's father. Contoh kedua, the car that she's driving is not hers. Yang ketiga, the dog that I gave you is a German Shepherd. Pada kalimat pertama, that dapat digunakan untuk memulai adjective clause yang menerangkan orang, the man. Dengan demikian, that seperti juga who atau whom dapat dipakai untuk orang. Pada kalimat kedua, that dipergunakan untuk memulai adjective clause yang menerangkan benda car. Sedangkan pada kalimat ketiga, that digunakan untuk memulai adjective clause yang menerangkan binatang, anjing. Dapat dicatat di sini, that dapat dipergunakan untuk memulai adjective clause yang menerangkan orang, benda, atau binatang. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas pronoun which. Perhatikan contoh berikut. Sama dengan that, which digunakan untuk memulai adjective clause yang menerangkan noun atau pronoun yang berupa benda atau binatang. Hanya perlu dicatat, kita tidak menggunakan which untuk memulai adjective clause yang menerangkan orang. Pemirsa, relative pronoun yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah whose. Perhatikan contoh berikut.
Whose digunakan untuk menerangkan kepunyaan seseorang, benda, atau binatang. Pada kalimat "The man whose wallet I have found is happy," whose menerangkan orang, the man, yang mempunyai wallet, dompet. Pada kalimat berikutnya, "The cat whose tail is black and white can eat a banana," whose menerangkan binatang, dalam hal ini the cat, yang ekornya berwarna hitam dan putih. Baik, pemirsa, ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Pertama, adjective clause apapun relative clause yang digunakannya memberikan keterangan tambahan atas sesuatu, orang, binatang, atau benda, secara spesifik atau tertentu. Kita kembali ke contoh tadi. The cat whose tail is black and white can eat a banana. Maka adjective clause whose tail is black and white berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap the cat, kucing. Catatan kedua, beberapa relative pronouns seperti that, which, dan whom dapat dihilangkan atau tidak disebutkan tanpa merubah makna kalimat. Perhatikan contoh kita sebelumnya. The book that I bought last week is an autobiography. Pada kalimat ini, that dapat dihilangkan. Menjadi, the book I bought last week is an autobiography. Demikian juga dengan whom. Perhatikan contoh berikut ini. The man whom I'm looking for just left his office. Di sini, whom dapat dihilangkan menjadi the man I'm looking for just left his office. Tetapi, untuk who dan whose, Anda tidak boleh sekali-kali menghilangkannya. Contoh, I thank the girl who helped me. Di sini, Anda tidak boleh menghilangkannya menjadi I thank the girl help me. Salah, ya. Walaupun demikian, dapat saja menjadi I thank who help me. Tetapi, untuk who dan whose, Anda tidak boleh sekali-kali menghilangkannya. Contoh, I thank the girl who help me. Di sini, Anda tidak boleh menghilangkan who, sehingga menjadi I thank the girl help me. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita tentang adjective clause untuk bagian pertama ini. Pembahasan yang singkat ini tentunya kurang memadai tanpa latihan. Semoga bermanfaat dan semoga sukses.